Selamat siang kawan-kawan. Bertemu lagi dengan channel kami. Kali ini coba akan servis laptop keluhannya mati total. Ini seri HP berapa itu? Sudah nggak kelihatan. Kita coba atas aja langsung ya. Sudah dibongkar laptopnya. Kita coba cek. Indikatornya nggak nyala ini. Mati. Coba ukur dulu tegangannya. Kita lepas aja ya biar gampang. Ini lampunya tidak nyala. Mati ya, ini kemungkinan tegangannya masih banyak yang drop. Kita coba ukur dulu ya. Pokoknya kita ukur dulu. Tombol switch-nya ada ini, 3 volt ya, tapi nggak respon. Kita switch nggak respon karena lampunya masih mati. Kita ukur tegangan blok 35 ya. Nah, mungkin tegangan ini keluarnya setelah swing. Ukur biasnya. Biasnya ada 3,3 ya. Nggak ada yang sah, aman.
kekuatannya semua tegangan sudah normal ini. Kita coba flash dia saja ya. Ini menggunakan dual BIOS 1, 2. Ini kita flash yang bagian KBC aja ya, yang ini ya, karena indikatornya belum nyala. Jadi kita coba flash dulu. Mudah-mudahan BIOSnya aja yang rusak. Jangan lupa bersihkan dulu kakinya. Kita flash dulu ya. Ini juga kelihatannya sudah pernah dibongkar. Ini ada bekas look, ini kayaknya sudah pernah di flash. Kita coba flash dulu ya sebentar. Ini sudah di flash ya. Kita coba pasang. Pastikan pemasangannya jangan kebalik. Kaki 1 sampai 8. Kalau kebalik IC-nya bisa rusak.
kita coba apakah lampu indikator sudah nyala atau belum ya. Nah, ternyata benar ya, IC BIOS-nya korup filenya. Ini kemungkinan sudah normal kalau sudah muncul begini. Kita tekan tombol ya. Ini sudah nyala karena nggak ada kipasnya, jadi nggak kelihatan nyala apa belum. Ini sudah nyala ya, kita tes ke layar. Sudah keluar ya, itu ini kabelnya. Berarti kerusakan hanya di BIOS-nya ya, yang korup. Kita coba ukur tegangan. Tadi blok 35 belum muncul, ini coba. Ini tekanan RAM muncul. Prosesor muncul ya. Kita matikan dulu. Kita coba ukur lagi tekanan 35 nya. Seperti yang tadi saya bilang, blok 35 ini muncul setelah switch ya. Jadi kalau belum nyala laptopnya, berarti ini belum bisa diukur. Kita coba switch lagi ya, apakah benar-benar tegangan muncul setelah switch atau bukan. Kita ukur. Ya, betul 35. Ini 3 volt. Itu 5 volt. Dan disini ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, biar terus di update upload video tutorial tentang perbaikan laptop. Terima kasih.